Hai sahabat drakor, kita bertemu lagi untuk membahas drama episode ke-7 dan ke-8 True Beauty. Episode ke-7 dan ke-8 True Beauty tidak akan tayang minggu ini, yaitu pada tanggal 31 dan tanggal 1 Desember. Padahal banyak yang menantikan drama ini tetap tayang, di mana para penikmat drama dapat menunggu malam tahun baru sambil menonton drama True Beauty. Apalagi sekarang masa-masa karantina karena COVID, kita nggak bisa ngumpul sama teman-teman, kehidupan tambah sepi deh. Dilansir dari berbagai sumber mengatakan, saat penayangan episode ke-6 kemarin, TVN mengumumkan kepada penonton lewat running text bahwa drama Korea True Beauty tidak akan tayang minggu depan. Di akun Twitter Viu, dilansir bahwa adanya kebijakan produksi Korea. Jadi, penyebab episode 7 dan ke-8 drama True Beauty tidak tayang karena kebijakan produksi di Korea. Jadi, untuk slot tayang atau pengganti True Beauty minggu depan akan diisi dengan penayangan ulang untuk episode 5 dan 6. Drama True Beauty untuk episode 7 dan ke-8 akan ditayangkan pada tanggal 6 dan 7 Januari 2021. Jadi, penayangan drama True Beauty episode 7 dan 8 akan tayang setelah tahun baru, tayang tahun depan. Jadi, nggak perlu khawatir, dramanya tetap tayang, cuma diundur aja waktu penayangannya. Itulah beberapa informasi yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Untuk teman-teman semua, saya mengucapkan selamat menanti dan merayakan tahun baru. Selamat tahun baru. Jangan lupa nonton drama True Beauty. Tetap dukung para pemainnya apapun alur dan jalan ceritanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat tahun baru semua.